sebutin apapun sunnah Nabi, semua saya kerjakan. Bahkan termasuk yang orang jarang kerjain, begitu ada riwayat di dalam Sunan Abi Dawud kalau nggak salah, Rasulullah SAW itu, jadi Habibullah Haddad sholat sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat ngucapin salam buat para malaikat-malaikat dan seterusnya, terus sholat lagi 2 rakaat sunnah. Ada salah satu orang Hadramut yang pada saat itu di situ, muridnya beliau, saya mau bertanya, Habibullah Haddad ini kok saya baru dengar nih sholat 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, ngucapin salam buat para malaikat-malaikat. Saya baru dengar dari mana dasarnya begitu. Sebelum saya tanya, saya kemudian hadir majelis dan di situ dibaca kitab Sunan Abi Dawud kalau tidak salah, kitab hadis, ternyata ada di situ. Saking lengkapnya ngikutin Nabi Muhammad sampai yang orang jarang kerjain aja beliau ngerjain. Kecuali kata beliau hanya manjangin rambut, saya belum ngikutin itu. Tapi 40 hari kurang lebih sebelum wafatnya beliau, beliau meninggal umur 89 tahun kurang. Beliau sakit sehingga beliau enggak sempat ngurus rambutnya. Jadi pas meninggal rambutnya persis kayak Rasulullah. Panjangnya sama. Sehingga kata anak-anaknya, kata orang-orang sekitarnya, ini persis sudah semuanya, cuma ini dong yang beliau katakan belum. Nah, sekarang semuanya sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau kerjakan. Masyhur untuk dijelaskan biografinya, terlalu terkenal. Tapi nggak apa-apa, kita ulangin lagi buat ngingetin kita. Beliau adalah seorang ulama, seorang cucu Nabi Muhammad SAW yang nasabnya bersambung sampai ke Rasulullah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, terus bersambung sampai ke Imam Al-Muhajirullah Ahmad bin Isa, bersambung sampai ke Sayyidina Ali bin Abidin ibn al-Husain. Ya, beliau adalah keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain. Kalau di kalangan Habaib, beliau ini dari Ammul Faqih. Ya, itu enggak terlalu banyak orang paham. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ini lahir pada tanggal 5 bulan Safar. Tanggal 5 bulan Safar pada tahun 1044 Hijriyah di satu daerah di pinggiran kota Tarim namanya Subair, di pinggiran kota Tarim di Hadramut di Yaman sana. Tanggal 5 bulan Safar. Safar ini bulan yang dipercaya oleh jahiliyah, mitos jahiliyah bahwa Safar ini bulan sial. Sehingga orang-orang itu beranggapan ngawinin di bulan Safar hasilnya enggak bagus nanti gitu. Punya anak di bulan Safar, nanti anaknya bakalan bawa sial. Buka usaha bulan Safar begitu. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis, la Safar. Enggak ada Safar sial itu, enggak ada. Enggak ada bulan sial, enggak ada. Itu mitos-mitos jahiliyah. Nah, kata ulama, salah satu hal yang memataskan mitos jahiliyah, bukti bahwa Safar itu bukan bulan sial, lahirnya Habibullah bin Al-Haddad. Lahirnya beliau, wah, sampai sekarang manfaatnya kerasa sama umat Islam. Ini salah satu orang yang lahir di bulan Safar. Makanya ulama kalau nyebut Safar ditambah Safarul Khair. Bulan Safar yang baik, enggak ada bulan yang jelek. Enggak ada hari yang jelek. Kalau di kalender-kalender yang Islami itu, kalender pondok pesantren yang faham ilmu, biasanya ditulis Safar Al Khair. Enggak cuma Safar doang. Safar artinya kosong. Jadi nihil, naas, enggak dapat apa-apaan. Apapun yang melakukan di bulan itu kan enggak dapat apa-apaan. Itu terjawab dengan banyak hal, diantaranya buktinya bahwa Safar itu bukan bulan sial, lahirnya Al-Habib Abdullah bin Anawi Al-Haddad, sahabatul. Habib Abdullah Haddad, saya bawa global aja ya, nggak usah ngeliat di sini dah, mungkin secara global. Beliau adalah seorang yang ayahnya sampai Nabi Muhammad ulama semua. Jadi Imam Haddadnya pun ulama, alim bin alim bin alim bin alim bin alim bin alim sampai Rasulullah. Namanya silsilah Dzahabiyah. Nasab emas, enggak semua orang kayak begitu. Bukan cuma itu, beliau hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran sampai Rasulullah. Gimana orang mau mungkirin keberkahan keturunannya Nabi Muhammad, walaupun ini eranya memang era dulu ya. Jadi orang dulu tuh hafal Quran, ayahnya hafal Quran, kakeknya hafal Quran, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Rasul, semuanya hafal Quran, semua termasuk Imam Haddad. Bukan cuma itu, beliau juga seorang yang minal awliya, minas salihin, wali bin wali bin wali bin wali begitu. Yang itu kalau mau dibuktiin nggak bisa dibahas sebentar. Dan sejarah setiap orang-orang nasab yang saya sebutkan tadi, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad, itu antum bisa cari tahu sejarahnya. Siapa sih itu Habib Alwi ayahnya? Antum bisa cari tahu. Ada tabaqatnya, ada manakib-manakibnya itu ada.
ayahnya lagi siapa, ayahnya lagi siapa, riwayat hidupnya semuanya ada, dicatat semua. Dicatat semua sama ulama-ulama gitu ya, dan itu ada semuanya. Jadi pertama beliau ini memang keberkahan dari leluhurnya, ayahnya sampai ke Nabi Muhammad ulama, ayahnya sampai ke Nabi Muhammad hafal Quran, ayahnya sampai ke Rasulullah orang soleh minal awliya. Dan bukan cuma Habibullah Hadid yang seperti itu, banyak Syekh Abu Bakar bin Salim seperti itu. Nggak, kalau yang dekat Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki Mekah, itu dari beliau sampai ke Rasulullah ulama semua. Abu Yazid Muhammad alim ya, bin Alawi, Sayyidina Alawi alim, Sayyidina Abbas alim, Abdul Aziz alim, semuanya ulama di Mekah, semuanya ulama sampai ke Nabi Muhammad, semuanya ulama, semuanya hafal Quran, puluhan nasab itu semuanya ulama dan hafal Quran. Dan ini hanya ada di nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, itu bukti bahwa memang keturunan Rasulullah itu ada. Walaupun Allah kasih orang porsinya macam-macam. Enggak semuanya seperti itu ya. Kalau semuanya seperti itu, orang semuanya enggak ada yang diuji dong imannya. Gitu. Tentang keturunannya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga banyak Habib Umar bin Hafid. Itu hafal Quran. Bin hafal Quran sampai ke Rasulullah. Habib Umar bin Hafid, ayahnya semuanya. Abu Yazid Muhammad Maliki, begitu. Dan banyak. Banyak, gitu ya. Cuma mereka enggak suka popularitas. Cuma ya kita yang buka seperti itu. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini orang dari umur 4 tahun beliau kena sakit yang mengakibatkan matanya tidak bisa melihat. Dari umur 4 tahun. 4 tahun. Enggak bisa melihat 4 tahun. Antum bisa bayangin ya, umur 4 tahun itu belum waktunya belajar baca tulis mungkin. Umur 4 tahun enggak bisa melihat matanya ya. Tapi terbukti sekarang bahwa memang Allah gantikan mata zahir beliau dengan mata batin. Sehingga beliau dari umur kecil, dari sebelum balik sudah hafal Quran. Beliau belajar Quran sama ayahnya sendiri. Nyimak, baca. Nggak ngeliat loh ini, dari kecil. Karimul basar. Tapi nyimak terus bacaan Quran, terus. Terus baca Quran. Apalagi kalau sudah baca surat Yasin, beliau sampai pingsan, sampai nangis, sampai pingsan. Betul-betul meresapi. Salah satu sahabat beliau dalam belajar namanya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus kalau tidak salah, itu ngeliat sendiri sahabat saya ini, Abdullah bin Alil Haddad, kalau udah baca surat Yasin itu bisa sampai nangis sesegukan. Yasin itu memang ada riwayat jantungnya Al-Quran gitu. Jadi antum bisa bayangin dari kecil gak ngeliat tapi sebelum balik sudah hafal Quran, sebelum balik ya. Ini namanya apa, kalau mukjizat buat para nabi, karamah, Allah muliakan hambanya. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha. Allah berhak memberikan secara khusus rahmatnya kepada siapapun yang Allah mau. Gitu. Kepada siapapun yang Allah mau, dan itu banyak. Kemudian beliau belajar kepada banyak ulama. Beliau belajar kepada banyak ulama, di antaranya banyak ulama-ulama besar, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Agil bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Muhammad bin Ali Al-Sugaf, dan banyak lagi, lebih dari 100 orang, lebih dari 100 orang guru-guru beliau. Dan beliau adalah orang yang orang yang banyak memberikan manfaat kepada umat Islam dari karya tulisnya, dari syair-syair qasidah yang beliau kadang-kadang kalau lagi duduk tuh merenung keluar kata-kata mutiara berupa syair dari mulutnya. Dan syair itu tidak buruk ya, walaupun Nabi Muhammad tidak mengucapkan syair, tapi syair itu tidak buruk. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah." Kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair. Ya. Dan itu tidak pantas buat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena syair di zaman Rasul identik dengan orang-orang fasik dulu. Oke, sekarang kayak nyanyian begitu. Enggak pantas orang nabi begitu ya. Tapi dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "Inna minasy-syi'ri la hikmah." Di antara syair ada yang mengandung hikmah. Walaupun Nabi Muhammad tidak pernah membuat gubahan syair, tapi Nabi Muhammad Rasulullah suka ngucapin syair orang-orang tertentu. Si fulan pernah ngucapin syair ini, diucapin sama Nabi Muhammad. Termasuk syairnya Sayyidina Abu Bakar pernah dipakai sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pernah bikin syair, Rasulullah ngucapin karena bagus maknanya. Begitu juga Labid kalau tidak salah, atau satu orang bangsa Arab mengatakan salah satu syair yang indah, yang baik kata Nabi adalah ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Ketahuilah selain Allah semuanya itu adalah sia-sia belaka. Semuanya hal-hal yang hampa selain Allah. Di hati enggak ada perlu tujuan yang lain begitu. Semuanya akan hilang, akan lenyap, akan musnah. Nah, syairnya Habib Abdullah Haddad, kitab-kitabnya Habib Abdullah Haddad, begitu juga ucapannya, cucunya itu sampai sekarang memberikan manfaat kepada umat Islam. Sampai sekarang
Antum tahu syairnya Habibullah Haddad itu dipakai sama hampir semua kalangan. Mungkin kita sering dengar. Ya Sayyidi ya Rasulullah, pernah dengar ya? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu beliau yang nyusun. Dan itu maknanya sangat dalam. Termasuk Afatan yajiratal alami yauhailal judi wal karami dan lain sebagainya. Termasuk Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu artis mana aja pakai itu bahkan. Yang bikin lagu ini, nyanyi ini, semuanya di mana-mana orang pakai itu. Itu kutipan istighfar, sirahnya istighfarnya Imam Haddad di dalam ratibnya beliau. Dan banyak lagi. Ya, syairnya, karya tulisnya sangat luar biasa. Khususnya ratib. Beliau menyusun zikir, susunan zikir. Zikir yang memang diajarkan sama Rasulullah SAW. Kalau baca ini tiga kali khasiatnya ini, baca ini tiga kali khasiatnya ini. Nah, diracik sama beliau, disusun menjadi satu. Kalau sekarang orang mungkin kenal maksurat. Maksurat, bacaan-bacaan yang dari Rasulullah SAW. Sebelum orang-orang menyusun itu, Al-Habibullah Haddad juga punya susunan itu. Ya, atau yang kita kenal dengan istilah Ratib Al-Haddad. Dan dibaca sampai sekarang. 300 tahun lebih. Ini Habibullah Haddad zamannya kurang lebih 300 tahunan. Sampai sekarang orang-orang membaca Ratib itu. Dan bukan cuma di Indonesia, nggak semua orang mungkin baca, tapi di Meksiko, di San Francisco, ada satu orang datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, dan dia cerita sama sahabat saya, Habib, kita ini di San Francisco, kita ini baca Ratib Al-Haddad baca. Di Perancis, kemarin beberapa bulan Dzulqa'dah kemarin, ada haulnya Habibullah Al-Haddad. Al-Fagir kebetulan mendapat kehormatan untuk berbicara dari mewakili Indonesia itu dari 9 negara. Dari 9 negara tapi pakai virtual begitu, pakai apa, YouTube live begitu, kita kirim rekaman dulu nanti ditampilkan, diedit sama mereka. Termasuk dari Prancis di mana orang mengadakan merayakan haulnya Imam Haddad, di India dan di mana-mana. Itu kitabnya dibaca. Kitab beliau sudah diterjemahkan ke 17 bahasa. Habibullah Haddad ini menyusun kurang lebih hampir 10 karya tulis. Ya, dari mulai kitab An-Nasaih Ad-Diniyah sampai kitab Al-Hikam. Yang paling tebal itu An-Nasaih Ad-Diniyah dan yang paling tipis kitab Al-Hikam. Dan semuanya mengandung ilmu yang sangat luar biasa. Dan karya-karya beliau sudah diterjemahkan ke 17 bahasa. 17 bahasa. Bahkan di Harvard University, salah satu kitab beliau dipelajari oleh orang-orang yang orang-orang barat begitu ya. Mereka mengkaji kitabnya Habibullah Haddad. Jadi orang-orang yang mempelajari sejarah, mereka akan kepincut sama riwayatnya beliau. Kita mungkin karena nggak tahu hidupnya beliau, jadi biasa-biasa aja kalau kita pelajari. Saya termasuk orang yang beberapa tahun yang lalu ketemu sama satu orang. Waktu itu ada acara seminar di Masjid Sunda Kelapa. Ada acara Daurah Habib Salim Asy-Syatiri, rahimahullah. Saya lupa berapa tahun yang lalu, beliau masih sempat ke Indonesia. Saya ikut kajian beliau, setelah saya keluar dari Sunda Kelapa, tahu-tahu ada satu sahabat saya, namanya Habib Husain bin Muhammad Al-Hamid. Dia panggil, nah ini Al-Haddad nih. Bib, sini, saya dipanggil. Ada apa Habib, khair, saya salaman satu-satu. Ini Al-Haddad, tahu-tahu dia ngomong begitu sama satu orang. Ini salah satu dosen dari Jepang. Ada orang dari Jepang, dan dia pakai kemeja, pakai celana panjang, nggak pakai pici, gitu, pakai kacamata. Jepang, asli orang Jepang. Dia ngomong sama saya, Antal Haddad bisa bahasa Arab, enggak tahu ini orang. Antal Haddad, ente keluarga marga Al-Haddad, naam, Al-Fagir Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad, dia kagum sama Habib Al-Haddad. Saya salut sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu orang hebat kata dia. Saya tanya, antum siapa? Saya salah satu dosen sedang melakukan penelitian, saya sedang berkunjung ke Asia. Kebetulan hari ini saya di Indonesia, saya suka sejarah kata dia. Ngobrol panjang lebar nih bahasa Arab nih orang Jepang, tapi bahasa Arabnya ada logat-logat Jepangnya begitu ya. Ana min Yaban, saya dari Jepang. Ngobrol panjang lebar, terakhir saya tanya, anta muslim? La, lastu muslim. Saya bukan orang Islam. Saya bukan orang Islam. Ajib, saya bilang, ente bukan orang Islam tapi kontek kagum sama Imam Haddad. Yang orang Islamnya banyak yang gak kenal. Karena dia mempelajari sejarah katanya begitu. Jadi itu Imam Haddad hebat banget. Jadi banyak dikagumin sama tokoh-tokoh begitu ya. Alhasil Habibullah Haddad ini salah satu kehebatan beliau, kemuliaan beliau yang perlu kita tahu. Beliau mengatakan begini, ini kita perlu kita renungin ya. Kenapa kok beliau ini hebat? Beliau ini mengatakan
ma min sunnatin sannaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu pun sunnahnya Nabi Muhammad SAW kecuali semuanya sudah saya lakukan. Tidak ada satu pun kecuali semuanya sudah saya lakukan, illa kecuali tatwil syar, manjangin rambut. Kan Rasulullah dalam riwayat rambutnya itu sampai daun telinga, kadang rambutnya sampai hampir ke pundaknya, begitu ya. Sunnah yang itu aja, selain itu semua saya udah kerjain. Jadi nembang ini orang sempurna langkahnya mengikuti Nabi Muhammad, sempurna. Sebutin apapun sunnah Nabi, semua saya kerjakan. Bahkan termasuk yang orang jarang kerjain, begitu ada riwayat di dalam Sunan Abi Dawud, kalau nggak salah, Rasulullah SAW itu, jadi Habibullah Haddad sholat sebelum asar, 4 rakaat, 2 rakaat, ngucapin salam buat para malaikat-malaikat, dan seterusnya. Terus sholat lagi 2 rakaat sunnah. Ada salah satu orang Hadramut yang pada saat itu di situ, muridnya beliau, saya mau bertanya, Habibullah Haddad ini kok saya baru dengar nih sholat 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, ngucapin salam buat para malaikat-malaikat. Saya baru dengar dari mana dasarnya begitu. Sebelum saya tanya, saya kemudian hadir majelis dan di situ dibaca kitab Sunan Abi Dawud kalau tidak salah, kitab hadis, ternyata ada di situ. Saking lengkapnya ngikutin Nabi Muhammad sampai yang orang jarang kerjain aja beliau ngerjain. Kecuali kata beliau hanya manjangin rambut, saya belum ngikutin itu. Tapi 40 hari kurang lebih sebelum wafatnya beliau. Beliau meninggal umur 89 tahun kurang. Beliau sakit sehingga beliau enggak sempat ngurus rambutnya. Jadi pas meninggal rambutnya persis kayak Rasulullah. Panjangnya sama. Sehingga kata anak-anaknya, kata orang-orang sekitarnya, ini persis sudah semuanya, cuma ini doang yang beliau katakan belum. Nah, sekarang semuanya sunnah Nabi Muhammad SAW beliau kerjakan. Dan beliau orang termasuk yang berdakwah di jalan Allah dengan tulisan, dengan didikan, dan juga dengan perjalanan ke Masjidil Haram. Beliau waktu haji juga melakukan dakwah yang luar biasa. Walhasil beliau memiliki jasa yang sangat besar, memiliki karya-karya yang sangat luar biasa, dan sampai saat ini karyanya dipelajari di berbagai pesantren, di berbagai lembaga pendidikan, zikir-zikirnya juga dibaca, ditekunin gitu ya, dan banyak mengantarkan kebaikan kepada orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. InsyaAllah.